Kalau terkait dengan banjir tadi malam, mulai dari Bulan Tepus, Hadiwarno, Kesambi, dan ada Bulan Tepus ada dua lokasi yang jebol, di Hadiwarno satu dan di Kesambi dua lokasi, di Sungai Pici dan Sungai Ndawe. Kalau ini lokasi Desa Mejobo yang terdampak 2 RW, sekitar 300 rumah yang tergenang air pada posisi saat ini, dan air menggenang mulai sekitar jam 4 pagi. Ini air sudah masuk rumah, Pak? Sudah, sekitar 300 rumah. Pak, kalau sepanjang jalan ini berapa kira-kira, Pak, yang tergenang air, Pak? Sepanjang jalan ini sekitar 300 meter. Dari arah mana saja, Pak? Dari arah Mejobo sampai ke depan Pasar Brayung. Ini langkah saat ini sementara ini kita, Pak? Ya, kita siaga banjir juga terkait dengan warga agar siaga terkait dengan penanganan banjir, dan dibantu oleh rekan-rekan dari TNI dan Polri, juga masyarakat, Linmas, siaga terkait dengan membantu warga yang melintasi lokasi wilayah Mejobo. Kalau perkiraan ini cepat surut atau mungkin bisa berjalan sampai nanti? Mudah-mudahan saja lekas surut, tinggal nanti banjir dari sungai Pici dan Dawe ini surut atau tidak.